Sebuah kapal motor terbakar di perairan Karang Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. It's magic. Video amatir memperlihatkan kobaran api membakar kapal motor Azimut 80 di perairan Karang Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara. Diduga kapal terbakar akibat masalah mesin hingga banyak keluar asap dan memicu kebakaran. Dan kapal, kepala kamar mesin dan dua ABK yang berada di dalam kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mantap. Innalillahi makin besar. Petugas suku dinas Gul Karmat Kepulauan Seribu langsung didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman dilakukan petugas dengan turut mengerahkan kapal pemadam kebakaran. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan Polsek Kepulauan Seribu Utara.